sampai di sarangan. Ih, enggak berubah. Halo sarangan. See you when I see you. Aku dulu di sini, kita dulu ini apa namanya? Oh, tapi lagi surut ya Janonya ya? Surut sayang. Kenapa? Surut. Nah, jadi kita sudah sampai ini di Grand Hub. Alhamdulillah setelah perjalanan dan 110 kamarnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jadi bentuknya guest house apa namanya? Apa ya ini ya? Ya begitulah ya ini. Penginapan tapi lumayan bersih-bersih juga, bersih. Nah, itu masih di sana. Dapatnya ada kamar mandi, kemudian ada tuh air panas dingin. Nah, sip-sip tuh. Nah, jadi ini kamarnya papa. Nah, ini adalah grup satu lagi. Ya, dia di kamar 112. Awas sayang. Lewatnya yang sini aja. Nah, di sini assalamualaikum. Oh, sama persis ya. Nyalain lampunya dulu. Kiri, kiri. Dah. Sekarang kita mau sama bapak nih. Kita mau lihat kamar kita dulu. Nah, ini kamar kita di 115. Silahkan bapak. Bisa di, oh ditempel ya modelnya ya. Lumayan loh, udah canggih loh. Nah, assalamualaikum. Oh iya iya iya. Oh, alhamdulillah. Nah, ada tripodnya, ada TV-nya. Terus seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kayak gini. Dan alhamdulillah kita bawa spray. Ini baunya apa namanya? Ini apa, kamar mandi kan? Kamar mandi. Jadi ya namanya juga hotel, sebagus apapun kalau di ini, di apa namanya, di tempat yang masih objek wisata gitu ya, masih sepi kayak gini ya, ramai juga loh. Masya Allah, itu gunungnya bagus banget. Sayang, gunungnya bagus banget. Masya Allah, tabarakallah, bagus banget. Nah, ini adalah di gunung, di Telaga Sarangan, di Gunung Lawu. Sama kok. Nah, ini adalah bosnya. Terima kasih ya, Pak. Senang-senang. Makasih, Bos. Ya, bosnya sidak semua kamar ya. Nah. Ini lagi tak buka dulu, Pak, biar baunya hilang. Nah, itu seksi sibuk ya. Itu mereka berdua itu keluarga sibuk ya dengan dua orang anak. Nah, terus aku mau lihat sebelah sini ah. Nih, ada apa ya? Oh, ini tuh mau dibangun kayak, oh, view-nya telaga. Telaga yang kecil. Telaga kecil yang tadi ya berarti ya? Nah, tapi ini lagi dibangun, jadi belum ada. Nah, demikian. Jadi ini adalah review Hotel Grand Hub ala Manda sama Panda. Sekian dari kita, jangan lupa besok saksikan ya. Tuh lihat deh, udah kayak kabayan banget mobilnya tuh, sampai di atasnya ada ada bawaannya. Oke, aku turunin dulu perbekalannya kita. Nah, sekian dari Manda Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, jadi sekarang kita udah mau cari makan malam dan dingin banget di sarangan, serius. Dan ada bunyi teng teng teng. Kita lihat apa ya. Mas, apa ini Mas? Bakso Malang ya? Iya. Oh iya iya iya. Aku mau tapi pakai mangkokku sendiri ya. Iya. Ayo kamu. Iya Pak. Ini mie kuning apa mie putih, Mbak? Kita kosongan aja. Mie putih apa mie kuning? Kosongan. Enggak pakai mie. Nah, jadi kita beli di tempat yang dingin. Oh, bakso Malang. Seporti berapa, Pak? 2
Ini enggak ada tariknya ini. Oh, nih enggak kebaca tuh 12.30. Kita mau makan bakso dingin banget di Sarangan. Tuh kedengeran suaranya. Dalam Pak? Udah mau habis ya? Tinggal dikit. Alhamdulillah lah. Aku gak usah banyak-banyak kuahnya. Kita aja. Ya, nah, nanti enggak panas. Yes. Taruh sini aja, Pak. Tak kasih. Kita tolong ya. Ya, enggak tolong dong. Kecap, saus, sambal. Kasih nih sambalnya dikit. Dingin banget, Pak. Iya. Ini karena musim hujan apa biasanya musim dingin? Hujan ini. Oh, gitu. Ya musimnya. Ini bakso. Malam. Oh ya, udah. Ye. Ya. Selamat menikmati. Nah, jadi sekarang ini aku ngicipin bakso Malang pas dingin banget di kota di kota Semalang. Sarangan bakso Malang di Sarangan. Jadi sekarang aku mau icip dulu nih, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita mau icip aja kayak apa, bismillahirrahmanirrahim, bakso Malang di Sarangan. Bismillah. Masya Allah, baksonya enak banget. Baksonya enak banget tuh. Sayang, bismillah. Maksudnya enak banget, terus habis itu kuahnya hangat banget nih. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ditunggu. Dadah.